Nah ini saya juga sangat menarik ya dengan pembuatan film ini gitu. Apalagi dia mengangkat tentang toleransi berbeda agama, betul. Islam dan Kristen kayak gitu. Nah ini mungkin Kang Yudi ketika sempat memikirkan ingin membuat film Fatima dan Teresia gitu, apakah memang sudah terpikir dari awal ingin membuat film yang mengangkat toleransi di Indonesia? Oh sangat. Jadi saya sudah nulis nih, musuh yang harus dilawan itu bukan perbedaan agama. Itu yang musuh yang harus kita lawan bukan perbedaan agama, tapi yang pengaruh dombanya. Bener. Dengan film Fatima dan Teresa, insya Allah bisa menyelesaikan permasalahan itu. Itu yang pertama. Dan kita juga selalu menggarisbawahi, sahabat adalah satu jiwa dalam tubuh yang berbeda. Itu dalam film ini kita munculkan sahabat adalah satu jiwa dalam tubuh yang sangat berbeda. Itu Fatima dan Teresa itu. Nih, apakah pertimbangan mengenai film ini, apalagi kan ini balik lagi konsepnya yang mengangkat soal toleransi, sedangkan kita melihat nih kondisi di Indonesia toleransinya masih sangat kurang kayak gitu. Ya ini dia, jadi saya nggak mau yang kecil ngalahin yang besar gitu. Rusak susu sebelangnya gara-gara yang begituan. Apa sih bahasanya? Minyak setitik merusak susu sebelanga. Nila setitik ya? Minyak. Oh minyak ya sekarang? Minyak setitik. Oke. Ya gitu kali ya? Kalau saya bukan nila, gurame. Oke. Ya gimana tuh kamu melihat? Ya itu, saya melihatnya masih banyak kok ruang-ruang yang benar. Gara-gara seperti itu, jangan sampai kita juga ya itu kena adu domba. Jadi saya lebih, ya udah deh, kita lawan pakai film yang begini-beginian. Lawan hak-hak yang nggak jelas, hoax yang nggak jelas gitu dengan film ini. Ini loh, di Sukabumi itu adem-adem aja. Tidak ada perbedaan. Kalau bapak lebih ngomong jauh, saya kemarin sudah dapat ilmunya. Kang Yudi, di Sukabumi itu dulu tuh ada bioskop banyak. Kenapa bioskop banyak? Karena ada Akpol, Akademi Kepolisian. Dulu bukan Akpol dulu tuh apa ya? Akabri, Pak. Akabri. Akabri itu kan se-Indonesia ada di Sukabumi. Jadi dia pada kalau pesiar tuh pada nonton. Jadi makanya banyak banget di Sukabumi bioskop-bioskop seperti itu. Nah, dan perbedaan agamanya juga banyak, tapi asik-asik aja coy, gitu. Tidak berurusan dengan yang kayak gitu. Nggak ada keributan sama sekali, dan tidak pernah ada, sangat-sangat toleransinya benar-benar. Kayak ada barongsai turun kita jaga, ada itu turun juga kita jaga. Nah, Fatima dan Teresa juga seperti itu. Jadi ada salah satu opening nanti akan Pak Predi yang ngomongnya tentang opening, dibocorin sedikit tapi ya tidak banyak karena filmnya nanti biar pada nonton. Teman-teman geget gitu. Oh iya, sangat wajib nonton Fatima dan Teresa. Ini sudah banyak ke saya juga, Kang, kapan Fatima dan Teresa syutingnya? Naskahnya aja belum ada, saya bilang. Loh kok gambar-gambarnya sudah ada gitu. Berbicara tentang produksi, teman-teman di sini sangat-sangat independen sekali. Karena memang teman komunitas, kita jualan kaos dulu, kita jualan makanan dulu. Teman-teman ya, teman-teman mungkin sudah banyak di belakang sini, sudah pada ngekang, saya sudah di sini di belakang. Itu teman-teman tuh bekerja. Saya bilang kalian tidak dibayar ya. Kang dengan senang hati saya mah di sini jangan nyari duit. Tapi kalau berawalnya dengan etikat baik, kesanan itu bakal baik gitu. Dan saya kemarin sampai Agus Elias minta. Agus Elias, kan jadi Fatima Teresa jadi penulisnya jadi Pak Predi jadi ikutan dong tuh sampai rame di Facebook. Berarti saya udah banyak yang sudah banyak banget. Okay. Pemain-pemain yang senior sudah masuk loh, saya nge-share gitu di Facebook sudah rame gitu. Saya ikut sertakan sebentar lagi ditulis dulu sama suhu saya bilang gitu. Begitu. Saya termasuk orang yang menunggu-nunggu juga. Oke, kalau begitu harus dong ya. Iya pasti. Nah kita balik lagi ke Pak Yudi. Nah ini tadi katanya Kak Yudi akan dibocorkan ya sedikit soal opening film Fatima dan Teresa ini. Gimana nih Pak? Mungkin bisa dibocorkan sedikit aja, jangan banyak-banyak ya. Ini ceritanya karena anak sekolah. Iya. Jadi diawali dari tahun ajaran baru. Jadi tahun ajaran baru seperti biasanya. Saya pernah jadi kepala sekolah SMA gitu. Jadi tinggal muter aja yang ada di sini. Tahun ajaran baru.
di depan sekolah itu ada tiang bendera, ada lapangan gitu, lapangannya cutting block sekarang mungkin itu kan nggak aspal gitu ya. Biasa guru-guru berdiri di situ di pintu kepala sekolah, anak-anak datang di melalui gerbang, gerbang SMA Negeri 3 melalui gerbang begitu, kamera tentu dari atas zoom in mengikuti follow action siapa itu para siswa baru, iya, bersalaman dengan guru-guru sesuai dengan, lalu masuk ke dalam ke halaman belakang. Di halaman belakang ada tanah agak tinggi, juga halaman yang berumput sekolah itu. Nah, itu sudah dipasang panggung, ini opennya dia pasang panggung dari kayu jati, yeah. Karena tahun ajaran baru biasanya diisi dengan festival bulan. Iya, kayak pentas sekolah gitu. Ah, ya, pentas sekolah. Pembawa acaranya Fatimah sama Teresia gitu. Karena Fatimah itu sekretaris OSIS lah kita kalau sekarang gitu. Si Teresia bendaharanya gitu. Jadi dia yang memandu acara itu juga. Itu opening perkenalan, naik Fatima, naik Teresia, mengucapkan selamat datang tentu dengan bahasa no, bahasa sekarang gitu, iya, kan? Tidak formal-formalan terlalu bahasa formal, anak muda ya, anak muda sekarang. Terus dia memperkenalkan diri, saya Fatima, kalau mau lengkapnya Fatima Az-Zahra Tuljana. Zahra itu bunga, Jana itu surga. Bunga surga. Fatimah bunga surga. Saya didampingi oleh Teresia. Silakan perkenalkan diri, Teres. Panggilannya dia ingin dipanggil si Teresia itu seperti nama Indonesia, jadi tidak Teresia, ingin Tris. Tris aja. Tidak Tris, tidak, tapi Tris saja. Jadi seperti Trisna, seperti gitu. Tris, gitu. Saya Tris. Nama saya aslinya kalau di rumah saya dipanggil Hong Mio. Okay. Keluarga saya Tan. Jadi Tan Hong Mio. Mio. Nama baptis saya Teresia. Di bahasa saya dipanggil Tris. Tapi saya lebih senang memang dipanggil Tris, dipanggil Teresia, bukan Hong Mio. Kalau di rumah keluarga saya manggil saya Hong Mio. Tapi kalau di luar saya lebih senang dipanggil Teresia atau Tris. Karena nama baptis itu memberikan sesuatu keterdekatan saya kepada Tuhan. Lalu diterangkan bahwa sekarang kita akan memulai tradisi, yaitu konser. Saya punya teman guru SMA 1, guru bahasa Inggris, dia dari Jogja. Memang dari sananya temannya Rendra di sananya, orang-orang teater dari sananya. Bengkel teater dia kalau buat lagu nelfon biasanya, Pak Ferry tolong buatkan lirik ya, jadi semua lagu dia liriknya dikirim ke saya, liriknya saya buat. Lagu itu sampai sekarang masih ada. Okay. Oleh itu, maka untuk festival tahun ajaran baru suka dipakai memang itu. Okay. Oleh-olehnya. Jadi enggak. Sekarang juga saya bawa itu kalau enggak salah oleh supir. Ada. Ada. Boleh dinyanyiin kayaknya.
Biar yang nyanyi kan keren. Iya, nanti lihat nyanyinya. Karena dia penyanyi bayasannya bagus. Oke, siap. Suatu tukang nyanyi kan? Iya, biasanya di gereja tuh nyanyi. Iya, singer. Malam guru. Iya, oke. Enggak, bukan dia nyanyinya itu, Pak. Apa? Bulan pakai payung di sana. Bulan pakai payung gitu. Kan di sana gitu ya? Iya, enggak juga sih. Oh, enggak juga ya? Enggak. Itu Pak, lain dari ceritanya. Nanti saya bawa. Ada, okay. Ada bapak tuh udah bikin segala sesuatunya. Iya, kita mungkin nanti bisa dibocorkan soal lagunya ya, yeah. Yang dipakai bisa, saat pentas kalau oleh Fatima dan Teresianya kayak gitu. Soalnya hanya pemain organnya nggak saya bawa sekarang. Oke. Okay. Dan kalau saya bawa langsung bisa main dengan dia. Oke, okay, siap. Itu ceritanya. Buat openingnya. Openingnya itu apa? Pas pentas sekolah itu? Iya, pas pentas sekolah. Hmm. Perkenalan pentas sekolah. Ada nasihat kepala sedikit. Hmm. Tentunya nasihatnya juga pakai bahasa Nau lah. Kira-kira. Tapi bagaimanapun kalau kepala sekolah kan harus mematuhi kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang benar. Gitu. Hmm. Beres pentas itu, si Teresia mau keluar ke halaman. Kesusul sama si Fatima. Kemana motor kamu? Karena nggak pakai motor, dipinjam sama adik. Setelah pulang sekolah, adiknya di SMP. Pulang sekolah di SMP Anu, SMP Mardiwaluya, SMP macam Kristen, Gereja Katolik Mardiwaluya. Lalu dia mau latihan kur untuk yang kawinan. Nanti kur-kurnya juga mau di gereja, di depan gereja. Depan ya. Gereja ya. Pakai tenda-tenda. Ya ikut aku yuk. Lalu dia dibonceng sama oleh si Fatima. Dari sana SMA 3 itu kan bisa melalui Pemda, kantor Pemda, bisa melalui belok ke sana mau ke gereja, mau masuk ke gereja, kamera kampan up ke pucuk gerejanya, terdengar lonceng gereja. Oh, yes. Meskipun saya tahu lonceng itu nggak pernah dibunyikan. Kebiasa itu cerita bahwa gedung ini mau dibangun jadi lonceng. Ketika saya masih sekolah. Kalau sekolah kan misalnya di situ ada Natalan atau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat sekolah kan saya juga ikut hadir kan. Jadi pengumuman bahwa di sini akan dibangun lonceng sudah mendengar ya. Sampai hari ini sudah dibangun berapa kali? Sudah dibangun beberapa kali begitu. Tidak hanya gedung gereja induk, pasturan dan sebagainya, tapi loncengnya enggak dibangun. Enggak pernah dibangun dan mungkin enggak ada. Jadi enggak pernah dengar suara lonceng. Ya, pernah lonceng ini. Tapi ini kita pakai saja ada suara lonceng karena karena untuk film kan, ya, tidak hanya untuk suka bumi. Mungkin pakai tet aja gitu mungkin. Dia bisa pakai lonceng-loncengan, tet, lebih murah. Bel ya? Iya, bel ini. Ya, emang sih kalau untuk Katolik biasanya bel juga. Iya, ya, gitu. Tidak pakai. Yang teng gitu kan? Iya. Kalau dia aku kayak gitu. Ya. Eropa ini teng. Itu yang digoyang-goyang begitu gede. Gitu. Ya, terdengar itu suara itu. Lalu kita buat konflik, ada sekelompok anak-anak, sebagiannya anak Katolik di sana, juga ke situ, ke gereja ke situ. Dan ketika mau masuk gerbang ke dalam, si Fatima turun dari motor, dari saya juga turun motor, dituntun ke dalam ke tempat sepeda motor, tempat motor. Lalu si anak-anak ini datang, biasa berboncengan beberapa anak. Nanti kita lihat ada tiga kali dua lah misalnya. Menggoda si itu Teresia. Kan si ini marah. Fatima. Dijejaknya ditajong gitu kan. Sama si Fatima kan dia bisa silat kan. Iya. Dia lihat ada anak perempuan dijahili sama laki-laki gitu kan, marah dia. Oh, jadi dia ngebela gitu. Ngebela. Si ini, si anak laki-lakinya
ngadu sama kepada satpam. Mm-hmm. Ah ini bukan warga sini ini. Mm-hmm. Dia bikin bikin onar di sini kan. Ributan kayak gitu ya. Ya, dia ngakunya ini bikin onar kata si laki-laki tadi. Pak, saya bukan Katolik. Ini saya pakai jilbab. Hmm. Tapi saya ngantar teman saya ke sini mau ke gereja. Hmm. Itu kan. Jadi si penjaga itu juga malu sendiri gitu, Mbak. Okay. Lalu si Fatimah keluar nuntun motor. Lalu melalui papa nama Santo Yosef. Iya, iya. Nanti itu tugas Yudi itu. Jadi melalui itu, supaya tidak ujung-ujung diambil gitu, tapi sambil melihat ada movement dari motor. Hmm. Lalu kamera pan up ke menara ya? Gereja. Bukan. Sudah melihat ya menara gereja. Oke. Okay. Di masjid. Masjid Agung di sana di bawah itu. Dengar terdengar azan gitu. Voice over VO azan gitu kan. Hmm. Lalu Fatimah wudu lalu masuk ke apa ruang perempuan salatnya gitu. Hmm. Dan sebagainya. Kalau di Islam kan salatnya bisa dipakai. Yeah. Nah, salat di situ ya. Banyak si Teresa enggak bisa ke situ kan, dia ke gereja kan. Gereja. Jadi dengan di openingnya begitu, ngantar ke gereja, dia sholat sih dengan dua pucuk rumah peribadatan, lalu ada azan, ada lonceng, sudah memberitahukan kepada penonton kan, tentang itu sudah tertangkap oleh mereka. Kesananya ya tinggal dibuat saja cerita seenak kita di sini. Kira-kira gitu. Jadi saya berani itu akan mudah itu simbol-simbol yang akan ungkapan-ungkapan yang dipakai ini, idiom-idiom ini gitu kan. Okay. Itu kira-kira gitu.